orang Malaysia ngomong secara casual gitu kan, berakhiran dengan huruf E atau E kan aja, kayak aksen aja. Jadi gue tuh orang Jakarta yang tinggal sekarang ini tinggal di Kuala Lumpur. Jadi tetap disebut merdeka. Sabar disebut Sabah. Terus dianggap sebagai bahasa standard bahasa Melayu di Malaysia. Bahasa Melayu mesti diangkat dengan agamanya. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat, dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari mau membahas topik mengenai bahasa ya, ataupun dialek, slang ataupun logat ya. Ramai juga yang mengira kalau di Malaysia ini kata-kata yang berakhiran E diubah menjadi I ya teman-teman. Macam saya menjadi saya, mana menjadi mana. Jadi ramai juga yang berpikiran semua setiap kata di Malaysia ini akhiran A, akhiran E itu diubah menjadi I. Video kali ini Sari akan membahas itu ya. So, tengok video ini sampai akhir. Ini seperti apa? Kita tengok video yang satu ini ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa buat kalian yang baru tengok video Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mari kita tengok videonya dan penjelasannya sama-sama ya. Cium! Kan di sini ada yang bertanya, yang berkomentar itu orang Indonesia. Lagu Malaysia aja 90% pakai logat bahasa Indonesia kok. Coba dengar aja Malaysia kalau bicara pakai logat E, tapi kalau lagu nggak pernah nemui E-E, C aja. Oke, kita dengarkan penjelasan abang yang satu ini ya. Saya Anwar bin Ibrahim, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahwa saya akan menumpahkan tahsiah yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan perlembagaan. Oke, video ini adalah sumpah dilantiknya Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 itu Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Gimana? Gak ada kan, gak ada kata-kata yang berakhiran huruf E atau E ya kan. Nah, jadi kalau orang Malaysia ngomong secara casual gitu kan, kayak kita ngobrol kayak biasanya, itu ya memang menggunakan berakhiran dengan huruf E atau E, karena itu hanya semacam logat aja, kayak aksen aja gitu kan. Kalau untuk secara formal atau bahkan lagu gitu ya, mereka tetap menggunakan bahasa baku gitu kan, karena untuk mudah diterima gitu kan, tidak menggunakan bahasa yang kasual gitu kan. Ya disclaimer aja, gue tuh orang Jakarta yang tinggal sekarang ini tinggal di Kuala Lumpur, jadi gue sedikit tahu. Ini hanya sekedar sharing, bukan menggurui gitu. Gue juga bukan ahli bahasa gitu kan, biar kita sama-sama tahu aja gitu kan, biar jangan terkejut, jangan kaget gitu kan. Kenapa banyak orang Malaysia yang hampir kayak sama gitu kan, ketika ngomong, ketika lagu atau berpidato gitu kan, ya karena Malaysia dan Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu gitu kan, serapan bahasa yang Melayu, sama ya? Bahasa Melayu. Ya bedanya Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu Riau dan juga kaya akan kosakata, karena bahasa Indonesia juga menyerap dari kata-kata dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan aneh dan jangan terkejut lagi ya kalau ada nemuin orang Malaysia gitu yang ngomongnya sama, hampir sama gitu, mirip dengan bahasa Indonesia gitu. Ya jangan aneh gitu, itu biasa aja gitu. Oke, jadi menurut orang Indonesia kebanyakan semua di Malaysia ini menggunakan akhiran E. Iya, macam saya, mana, macam itu ya teman-teman. Ternyata memang bukan semua ya. Jadi iya, Sari ada mendapatkan salah satu komentar jawabannya daripada komen video ini. Katanya itu logat bahasa Melayu Johor Riau. Akhiran iya, berakhiran E atau diakhiri baku, pergi ke Kedah sama Sabah. Oke. Dia macam degil. Ah, degil macam hang ni ketegak asalnya macam tu.
Okey, perkataan yang kedua, contoh dia macam hang makan awak pelan-pelan sikit, jangan luk-luk-luk sangat. Betullah di hati saya untuk berkongsi banyak di luar sana yang masih kelirulah antara dua ini. Okey, kita mulakan dengan Sabah ataupun lebih dikenali sebagai Cakap Sabah. Cakap Sabah ini dia lebih mudah difahami kerana ia menghampiri bahasa Malaysia baku kerana secara teknikalnya. Jadi untuk pengetahuan teman-teman daripada Indonesia, di Malaysia ini juga beberapa negeri ya. Jadi setiap negeri itu memiliki logat, dialek, slang yang berbeza-beza. Semacam kalau di Indonesia juga, lain di Sumatera macam mana logatnya, lain juga di Jawa, lain juga di Kalimantan, macam itu ya. Indonesia juga ada juga yang akhiran e tau, i, macam Betawi, babe. Itu adik-adiknya di Kemayoran, di Kuitang. Nah itu salah satu rumpunnya bahasa Melayunya Tenabang ada di rumpun-rumpun yang tadi. Sampai kita di arak-arak kayak gitu, anto di mobil ketiga. Oh gitu ya? Tuh, ketiga kita. Pas kata orang-orang tuh. Yang kan kita. Macam itu kan. Jadi ini sedikit informasi supaya teman-teman dari Indonesia luas sedikit pemikirannya ya. Tengok video ini, tambah juga pengetahuan ya. So, bukan semua akhiran E, A itu diubah menjadi I atau E ya. Ada dikatakan tentang Sabah ya, agak ada persamaan dengan bahasa Indonesia ya, karena mereka menggunakan bahasa Melayu baku. Nah, betul ke teman-teman? Oke teman-teman, Sari ada satu video yang kita akan reaksikan sama-sama. Sari terjumpa video ini sangat mendetail menjelaskannya. Oke, tajuk video ini adalah kenapa kita cakap logat Johor Riau. Oke, kita tengok penjelasan ini sama-sama ya. Cium. Saya rasa air ni tawar lah. Saya bangun tidur, saya pergi kerja. Saya suka baca buku bila saya nak tidur. Selain itu, Muhyiddin turut mengumumkan kemudahan menteri di bawah pemerintahan Pakatan Harapan Johor Sultan Ibrahim Sultan. Negara kita masih lagi dalam usaha mengurangi penularan COVID-19. Kenapa kita semua bercakap dalam logat Johor Riau? Adakah ia berlaku secara kebetulan? Dan dari mana datangnya sebutan lidah-lidah kita ni? Lidah saya pun sama. Okey, sebenarnya ada empat ciri sebutan Johor Riau. Yang pertama, akhiran A yang dibunyikan sebagai E. Contohnya, saya disebut saya. Saya. Apa, apa disebut apa. Berapa, berapa disebut berapa. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkataan yang akhiran A-nya tidak diubah seperti sebutan asalnya. Contohnya, anda disebut anda. Anda. Merdeka, merdeka tetap disebut merdeka. Yang kedua, akhiran er tergugur pada perkataan seperti berikut. Besar disebut besar. Oh, dihilangkan lebar R-nya disebut ya? Lebar. Dan sabar disebut sabar. Sabar. Yang ketiga, bunyi O diguna untuk menggantikan perkataan yang berakhir dengan sebutan ur. Contohnya, tidur disebut tidur. Telur disebut telur. Dan yang keempat, pengguguran bunyi er di tengah perkataan sebelum huruf konsonan seperti berikut. Kerja disebut keje. Pergi disebut pergi. Berjalan disebut berjalan. Dialek Johor Riau yang menjadi standard negara Malaysia ni bukanlah berlaku secara kebetulan. Mari kita kembali pada abad ke-17. Kerajaan Johor Riau. Kerajaan Johor Riau bukan hanya satu kerajaan tetapi empaya. Luasnya meliputi Johor, Selangor, Pahang, Singapura, Sumatera Timur dan Kepulauan Riau. Hegemoni dialek Johor Riau dalam empaya ini berkembang dengan dua cara, iaitu melalui perdagangan dan ilmu. Temasek iaitu Singapura hari ini menjadi pelabuhan terbesar selepas kejatuhan Pelabuhan Melaka ke atas Portugis dan Belanda. Johor menjadi pusat pengajian Islam dan tumpuan sarjana Islam. Masyarakat ketika itu menjadikan dialek Johor Riau sebagai gaya percakapan harian mereka. Pada tahun 1946,
Radio Malaya di Singapura menggunakan dialek Johor Riau sebagai norma juruhebah dan pembaca berita. Kemudiannya, gaya sebutan ini dibawa ke Kuala Lumpur apabila Radio Malaya berpindah ke sana pada tahun 1956. Sabah dan Sarawak juga tidak ketinggalan menumbuhkan Radio Malaya. Radio Malaya hari ini dikenali sebagai Radio Television Malaysia, RTM. Oleh sebab RTM merupakan satu-satunya media pada masa itu, setiap hari rakyat Malaysia yang mendengar dialek Johor Riau ini akhirnya terbiasa bercakap menggunakan logat tersebut. Sehinggalah satu masa tu, masalah kemasukan dan pemendapan keloda serta selut di Tasik Ringlet tidak akan dapat diselesaikan dengan kerja-kerja pengorekan sahaja. Aktiviti pembangunan serta pertanian yang tidak bersifat mesra alam dan tidak terkawal antara punca utama masalah kritikal yang dihadapi TNB di Cameron Highlands ibarat harap punya harap, jangan sampai terus menyarap. Karam Singh Walia, Cameron Highlands, Pahang, TV3. Dialek Johor Riau terus dianggap sebagai bahasa standard bahasa Melayu di Malaysia. Akan tetapi, bahasa standard ini bukan kaku, malah bukan keseragaman mutlak yang meminggirkan khazanah kekayaan dialek lain dalam alam Melayu. Sebenarnya, wujud ramai orang lain yang menggabungkan logat negerinya dengan logat ini. Bahasa standard ini tidaklah 100% berlaku, tetapi ianya menjadi kerangka rujukan untuk penuturnya mencari norma negara ini. Dengan kekayaan bahasa Melayu sebagai identiti nasional, bahasa Melayu telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 yang menyatakan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen. Memartabatkan bahasa Melayu bukan hanya semata-mata bertutur sahaja, tetapi bahasa Melayu mesti diangkat dengan agamanya iaitu Islam, budayanya Melayu, sejarahnya adalah sejarah alam Melayu supaya perpaduan nasional akan wujud. Good job. Man, itu tadi beberapa penjelasannya ya. Tadi ada juga beberapa kata itu yang diakhiri E jadi I. Oke, A jadi E ya kalau bahasa Indonesia, tapi bukan semua akhiran E itu jadi I ya. Ya ada anda, tak ada ande ya. Merdeka, tetap juga merdeka. Ramai juga orang-orang Indonesia yang masih kurang paham tentang ini ya. Pikirnya semua akhiran E itu diubah ya. Ramai juga orang Indonesia dia berkomentar seakan-akan dia macam mau menjadi orang Malaysia ya. Komentarnya itu saya bilangkan mama kamu jadi mame kamu ya. Semua akhiran E itu diubahnya menjadi iya. Satu ya, ini logat apa ya teman-teman? Mungkin teman-teman daripada Malaysia boleh juga kasih tahu Sari. Itu hari Sari dekat Pinang ya. Tulisan nasi kandar itu boleh ditukar nasi kandak. Kandah. Q belakangnya, bukan R. Biasanya kan kandar. Dia nasi kandak. Q ya teman-teman. Nah, itu bahasa utara ke atau macam mana ya. Nah, itu berubah daripada selalu Sari tengok R jadi Q ya. Indonesia ini bukan hanya satu logat saja ya. Tiap-tiap negeri juga mempunyai dialek yang berbeza-beza kan. Di Kelantan juga berbeza dialeknya. Ada logat KL, logat utara katanya. Ada logat Sabah Sarawak, itu lain lagi ya teman. Jadi seperti itu, mudah-mudahan jelas. Dan juga untuk teman-teman Malaysia ada yang mau tambahkan juga, boleh komen di bawah ya untuk melengkapinya. Dan kalau ada salah kata, mohon maaf daripada Sari. Kalian juga boleh perbetulkan dengan yang baik ya di bawah. Itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, thank you again. Bye.